Seorang wanita mengandung terpaksa dikejarkan ke Zon Merah Hospital Umum Sarawak Kuching selepas ambulans yang membawanya terbalik setelah dirempus sebuah SUV pagi tadi. Kejadian berlaku di lampu isyarat Jalan Tun Ahmad Zaidi Idrus ketika ambulans dari Kota Samarahan yang membawa wanita mengandung berusia dalam lingkungan 40-an ke HUS sekitar pukul 9.45 pagi. Dalam rakaman kamera litar tertutup CCTV, durasi 30 saat pemandu SUV terbabit tidak menghentikan kenderaannya walaupun kebanyakan kereta memberi ruang kepada ambulans berkenaan. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexson Naga Chabu yang dihubungi mengesahkan kes ini di Kuching. Orang ramai yang berada di lokasi turut membantu mengeluarkan mangsa dalam ambulans terbabit yang cedera akibat pelanggaran terbabit.